Perkenalkan, nama saya Murtini Eskom dari SMA Negeri 1 Karangnongko, Klaten. CGP angkatan ke-7. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Bapak Ibu guru hebat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas modul 1.2.A.6 tentang demonstrasi konseptual mengenai gambaran diri saya sebagai guru penggerak di masa depan. Saya adalah seorang lulusan program guru penggerak yang memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dengan menjalankan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa tut wuri handayani. Saya adalah lulusan guru penggerak yang siap bergerak dan menggerakkan rekan guru untuk menelaah proses pembelajaran yang dilakukan. Saya ingin memperdayakan diri saya melalui refleksi atas hasil-hasil pengalaman profesional dalam proses pembelajaran. Saya adalah seorang lulusan program pendidikan guru penggerak yang memiliki motivasi tinggi untuk membuat perubahan di instansi dalam menggerakkan dan membuka ruang dialog positif antar guru. Antar guru dengan pemangku kepentingan lainnya, baik di dalam maupun di luar sekolah, demi meningkatkan kualitas pembelajaran bagi peserta didik. Saya adalah seorang lulusan guru penggerak yang siap mengambil peran untuk mewujudkan kepemimpinan murid. Saya telah memiliki rencana pembelajaran yang dapat menghantarkan murid saya untuk kompeten, mandiri, dicintai, dan memiliki kepercayaan diri serta determinasi untuk mencapai segala yang mereka impikan. Nilai-nilai guru penggerak: berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif. Berpihak pada murid. 1. Rancangan pembelajaran yang saya buat akan menjadikan murid sebagai pusat pembelajar. 2. Pembelajaran akan menyenangkan dan memberi peluang kepada murid saya untuk mengekspresikan dirinya tanpa rasa takut atau tekanan. Dengan demikian, karakter murid dapat tumbuh sesuai dengan profil pelajar Pancasila. 3. Saya telah memiliki kompetensi dalam memilih model-model pembelajaran yang dapat mengembangkan potensi murid saya sesuai minat dan bakatnya. 4. Menerapkan pembelajaran yang mampu mengasah sikap kritis, kreativitas, dan inovatif murid yang kontekstual dengan menggunakan lingkungan sebagai media dan sumber belajar. Mandiri. Mandiri dalam hal ini memiliki kesadaran diri untuk dapat melakukan perubahan baik terhadap diri maupun lingkungan. Sebagai guru yang mandiri, saya akan mengajak dan kolaboratif dengan rekan sejawat untuk terus meningkatkan kompetensi sesuai dengan perkembangan pendidikan. Saling berbagi informasi melalui diseminasi kegiatan yang telah diikuti. Mengikuti pelatihan secara mandiri, baik online maupun offline tanpa diminta pimpinan. Reflektif, selalu mengevaluasi diri terhadap hal-hal yang positif maupun yang negatif, yang nantinya dapat dijadikan sebagai proses perbaikan kualitas diri pada masa kini dan masa yang akan datang, guna merefleksi secara terencana. Maka saya akan melakukan evaluasi diri bersama rekan sejawat.
Proses evaluasi diri akan melibatkan murid dan teman sejawat. Dengan demikian, saya dapat memperoleh informasi penting tentang berbagai hal terkait dengan kompetensi pribadi saya dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Kolaboratif. Saya mampu membangun hubungan kerja yang positif dengan berbagai pihak untuk kemajuan pendidikan. Saya akan membuka diri untuk membangun relasi melalui jejaring sosial untuk dapat menambah pengetahuan dan wawasan. Mengajak murid bekerja secara berkelompok dalam pembelajaran untuk melatih murid bekerja sama. Berkolaborasi dengan teman sejawat dalam peningkatan kinerja. Melibatkan peran serta wali murid dalam proses pembelajaran sebagai sumber belajar maupun sebagai bahan pertimbangan pembelajaran. Inovatif. Saya memiliki motivasi dalam melakukan inovasi pembelajaran di sekolah tempat saya bertugas saat ini, yaitu SMA Negeri 1 Karangnongko, Klaten. Karakter sekolah dan murid membuat saya termotivasi untuk mengembangkan inovasi yang sesuai dengan karakter sekolah dan murid. Membuat media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid, seperti pembuatan media berbasis Android. Membuat video pembelajaran sebagai sumber belajar tambahan bagi murid. Membuat video berbasis VR, virtual reality, sebagai sumber belajar bagi murid. Mengkombinasikan aplikasi pembelajaran yang ada. Melakukan pembaharuan dalam metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid dan perkembangan murid. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.